Material. Pupuk ini dibuat dari bahan yang sederhana. Sarah Ariyanti ialah model cantik yang juga New Tengker dan rupawan. Yang memiliki keragaman. Material. Pupuk ini dibuat dari bahan yang sederhana. Di Malabo, Aceh, mahasiswi mengolah daun kelor menjadi pencelup yang memiliki ragam manfaat. Terus perbudikan para penggunanya. Nantikan informasinya usai jeda berikut. Tetaplah di CNN Indonesia. Tahun lebih berjalan, penggunaan aplikasi Peduli Lindungi menuai sederet keluhan publik. Tak hanya teknis, tata kelola dari aplikasi ini juga mendapat sorotan dari sejumlah pihak. Belum juga tuntas menyelesaikan permasalahan ini, Peduli Lindungi juga akan menggandeng sejumlah super apps untuk memudahkan aksesibilitas publik. Pertanyaannya kemudian, bagaimana langkah pemerintah untuk menjamin keamanan data kita? Facebook dalam sebuah wawancara membuka sejumlah hal janggal dari raksasa sosial media tersebut. Ia menyebut Facebook mementingkan kepentingan perusahaan dibandingkan pengguna. Yang menarik, usai wawancara tersebut dipublish, server Facebook, WhatsApp, dan Instagram ini down. Meski sedang ditinggal oleh pemiliknya. Simak informasinya sesaat lagi, tetaplah di CNN Indonesia Tech News. Membuat terobosan baru dengan menciptakan robot anjing penjaga rumah yang bisa memantau seluruh sudut keluarga meski sedang ditinggal oleh pemiliknya. Sementara sebuah pavilion yang terinspirasi boneka khas Rusia Matryoshka dipamerkan dalam Expo 2020 di Dubai, Uni Emirat Arab. Terus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia. Jangan lupa tayangan tayang CNNIndonesia.com dan channel YouTube CNN Indonesia di playlist Teknologi dan Gadget. Saya Sarah Ariyanti pamit undur diri. Jangan pernah berhenti untuk berinovasi dan ingat cuci tangan pakai masker dan jaga jarak. Sampai jumpa.